Inilah news update pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Julita Talampanua. Pemirsa, memasuki libur sekolah, jalur menuju puncak Cisarua Bogor mengalami kemacetan cukup panjang. Antrean kendaraan dari tol Jagorawi menuju puncak mencapai lebih dari 5 km. Antrean panjang kendaraan dari arah tol Jagorawi menuju puncak ini sudah terlihat sejak subuh pagi tadi. Ribuan kendaraan terlihat mengantri dari pintu keluar tol Ciawi menuju puncak. Antrean keluar tol Ciawi mencapai lebih dari 5 km. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di tol Jagorawi menuju Gadog. Ribuan kendaraan terpaksa tertahan di jalur sepanjang lebih dari 5 km. Selain macet, para pengemudi juga diharapkan mewaspadai cuaca ekstrim yang kini berlangsung di kawasan puncak. Selain berkabut dan mengantisipasi jalan licin.